Ini adalah Audi A6 Hybrid. Ini adalah A6 Hybrid. Ini adalah Parallel Hybrid. Parallel Hybrid maknanya enjin dia hidup. Dia hampir sama sistem macam kereta Honda. So enjin dia boleh hidup apa semualah. So ini enjin dia EA888. EA888 ni. Tak pasti, dapat saya check balik. Okay, ini adalah DC-DC converter. Okay. Ini adalah unit DC-DC converter. So kalau tuan-tuan perhati kat sini, kita ada 6 kabel orange. Okay, kabel orange ni kita dapat UVW. Okay, so daripada motor. Motor dia duduk antara engine dengan gearbox. Yang tempat flywheel lah. Sama macam Honda. Okay, so UVW ni adalah AC. Yang DC pula kabel 4 dengan 5. Negatif, positif. Okay, kita bagi makin siap-siap. 6A ni adalah untuk compressor aircon. So nampak kabel ni 6A ni jalan macam ni dekat bawah sini. Ini adalah compressor aircon. So ini sama, compressor aircon ni tidak menggunakan puli. Kalau tuan-tuan perasan, memang tak ada puli kat depan ni. Tak ada belting. Tak ada belting. Dia cuma ada damper saja. Dia main puli dia ada. Tapi main puli berfungsi sebagai damper. Damper maknanya supaya untuk menyerap degaran daripada rotation engine. Kalau kita tahu kan, dalam main pulley tu kan ada getah, itu ada balancer. So itu adalah untuk balance berat flywheel dengan berat pulley. So ni load dia kurang. So, untuk kurangkan load, dia dah buang belting. So hanya ni compressor kat sini. Kereta ni guna, tak silap saya, 3 water pump. 3 water pump. Satu untuk satu inverter, 2 untuk engine. Oh, water pump tak nampak. Nanti saya akan tunjukkan. Tak silap saya ada 3 water pump. Satu untuk push masuk engine, satu untuk keluarkan, satu lagi untuk DC-DC converter. Ni bukan inverter ah. Ni bukan inverter, ni DC-DC converter. Ini nama daripada Audi sendiri. So ini adalah kabel low voltage untuk control dia lah. Ni control kabel dia. Okey. Kalau tuan-tuan perasan, nampak tak hose aircon dia berselirat banyak. Ni adalah magnetic valve saya cerita itu. Valve ni boleh shut off, boleh shut on. Aircon dah ni. So compressor sama, tapi aircon dia dia pecah dua sistem. Okay. Pecah dua arah. Satu untuk kabin, untuk sejukkan penumpang. Satu lagi adalah untuk bateri. Dia split tapi dia sistem yang sama. Gas yang sama, sistem yang sama, dia guna dua cooling coil. Dua cooling coil, dua valve. Satu valve biasanya kat belakang ni lah. Nak masuk ke cooling coil. Satu lagi valve kat belakang. Jom kita tengok. Ni gas apa pakai? 134A. Oh. Okay, apa yang anda nampak kat sini, ini adalah sistem hybrid A6 yang belah belakang. Saya so, nampak tak? Expansion valve. Okay, temu expansion valve ni adalah untuk, dalam ni ada cooling coil sebenarnya. Ada cooling coil kat sini, ni adalah, dia ada blower kat sini. So, gas akan lalu, akan sejukkan bateri. Ni adalah battery pack. Yang tu adalah battery pack dia, main battery pack. So, ini adalah cooling channel lah. Ducting lah, ducting cooling. So, ini adalah main battery, ni auxiliary battery. So sama, dia ada 2 bateri 12 volt. So total kereta ni ada 3 bateri. Satu bateri high voltage, satu bateri 12 volt yang kita gelar auxiliary. Tapi sebenarnya itu adalah main 12 volt bateri. Ini adalah auxiliary 12 volt bateri. Okay, bateri dia semua ada sensor, nampak? So kalau auxiliary bateri ada problem ataupun main bateri ada problem, semua akan ada data dekat ECU. So tuan-tuan perasan tak kat sini, ada wire yang color merah, ada wire color coklat, ada wire color orange. Okey. Apa beza tiga-tiga wire ni? Paling simple lah. Wire orange tetap high voltage. So nampak tak? Positif, negatif. 3 dengan 2. So ini adalah service plug dia lah. Okey. Wire merah pula nampak tak? Dia duduk kat positif. Positif bateri. Positif bateri. Okey. 12 volt. Yang wire coklat tu pula adalah wire ground. Grounding. Oh, dia pakai grounding warna coklat. Ya, yeah, dia pakai grounding warna coklat. Tak. Okey, dia macam ni. Kereta Continental kadang-kadang dia suka tukar-tukar kali. Ada yang pakai hijau, ada yang pakai coklat, ada yang pakai biru. Tetapi yang nyata lah, yang tetap nyata, memang dia akan guna kabel orange sebagai high voltage, merah sebagai 12 volt, main kabel lah. Dan juga kuning, kabel-kabel kuning untuk airbag. Itulah yang nyata. Saya nampak tak? Sini coklat. Tapi sini dia pakai hitam. Ground point dia pakai hitam. Nampak? Ground point ada hitam. Nampak? Okey, hitam ni nampak? Dia hitam dekat depan. Dalam coklat. So, saya kalau tak silap saya, coklat ni dia guna untuk auxiliary. Bukan. Main battery kot.
Kasihan antara main battery atau auxiliary battery akan guna coklat. Hitam ni pula guna untuk auxiliary. Auxiliary nampak sini hitam kan. Siapa beza dua battery ni? Fungsi ke kefungsian dia? Okey. So, kejap ya. Kefungsi dia. Ha, okey. So auxiliary battery hitam nampak? Pak cik. Auxiliary battery dia hitam. Yang main tu coklat. Main tu coklat lah kot. Okey. So fungsi auxiliary battery. Auxiliary battery ni membantu main battery. Kenapa? Sebab kereta ni banyak benda, guna benda elektronik. Okey, kereta ni kenapa dia tak boleh guna satu bateri saja? Sebab seat ada heater. Seat dia semua guna motor. Ada memory seat function apa semua. Semua guna motor. Nak ke depan, ke belakang, nak kiri, kanan apa semua kan. Semua guna motor. So benda-benda tu akan makan kuasa yang tinggi. So kereta ni pun sama, tak ada alternator. Alternator dia adalah DC-DC converter depan tu, dia berhenti sebagai alternator. Tetapi untuk backup, kebanyakan kereta kontinental mesti ada dua bateri sebab untuk backup sistem. Okay, lagi satu. Anda perasan kat sini tak? Dekat expansion valve ada? Ada satu electronic valve. Nampak? So, dia boleh on dan offkan aircon system. Kalau kata belakang ni sejuk, dia boleh shut off. Ah, boleh cut sebab expansion valve dia takkan boleh mati. Dia kan, ini adalah kan tempat yang dia akan detect temperature. Dia akan tarik jarum, lepaskan jarum. Tarik jarum, lepaskan jarum. Betul? Orifice. Okay. Orifice. Kalau yang ni pula, dia boleh off. Maksudnya dia buat satu block valve untuk matikan. Walaupun expansion valve tu berjalan, tapi dia akan blockkan, matikan gas. Gas takkan masuk ke dalam sistem bateri. Tuan-tuan boleh tengok lah. Sebab dia dah nak terlampau sejuk lah. Yes. Sebab yang macam saya kata itu lah. Bateri kalau terlampau sejuk tak boleh, terlampau panas tak boleh. Kalau kita penyediakan pemandu, kita ada controller kan? Yes. Untuk bateri dia tak ada. Kita tak boleh kontrol. Yang akan kontrol adalah BMS. So data, okay, kita ambil dia punya flow chart dia lah. Bateri, BMS, lepas tu ke sistem-sistem lain. Bateri kalau dia panas, dia akan bagi tahu BMS sebab ada thermosensor. Okay. Bila dia kata panas, apa sistem akan buat? Dia akan onkan gas. Kalau kata gas tak jalan, dan juga dia akan laju, dan juga akan slowkan blower. So nampak tak? Dia ada satu flap kat sini. Damper. Dia boleh hala tepi atau hala ke depan. Boleh tukar arah. Kurangkan. Okay, lagi satu. Cara dia kawal suhu bukan saja guna valve saja. Dia guna ni. Okay. Climate control system. Kan climate control system sebenarnya, dia akan guna udara luar, heater dan juga cooling coil untuk dapatkan optimum temperature. Kalau kata kita set 16, nak dapatkan, kata set 22. Luar 16, macam mana dia nak dapatkan 22 kat dalam? Dia akan buka heater punya flap untuk bagi udara panas. Dia akan sejukkan sikit guna cooling coil. So cooling coil dia tutup sikit, flap dia buka lebih sikit. So yang pasti dia akan dapat 22 kat depan. So ni sama cara juga. Kalau kata luar terlampau sejuk atau luar terlampau panas, okay, apa akan jadi ni? Flap motor ataupun servo motor lah. Servo motor ni akan bertukar arah sebab ini umpama udara luar. Nampak tak? Umpama udara luar. Semua ni auto. Semua ni akan dapat kawalan daripada BMS. Dan juga dia punya HV ECU. High voltage ECU. BMS dia dah deprogramming untuk... Ya, BMS sebenarnya, BMS fungsi dia charging bateri, bateri temperature, state of health, state of charge, dan juga monitoring bateri system. BMS, apa lagi? Balancing.